tadi kalau perbedaannya kita trading secara manual dan trading dengan menggunakan software autopilot, bedanya di mana sih? Oke, jadi gini, dengan menggunakan autopilot kita menggunakan teknologi yang mempermudah kita. Namanya autopilot, artinya otomatis. Loh. Jadi ini sangat cocok banget bagi kita yang misalnya nggak ngerti apa-apa, awam, benar-benar pemula, tapi ingin tetap dapat passive income dari pasar mata uang, ini sangat cocok sekali. Atau bagi kita yang mengerti tapi nggak punya waktu, makanya ini adalah solusi banget bagi ibu rumah tangga. Oh, sangat cocok sekali, seperti bagi mahasiswa, bagi pensiunan pun sangat-sangat cocok sekali yang ingin punya income tambahan tapi nggak ngerti caranya atau nggak punya waktu untuk belajar. Artinya apa, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap bisa mendapatkan passive income. Baik. Contohnya kita mau liburan, mau jalan-jalan, software bekerja dapat income terus.